Hai guys, jumpa lagi di channel Yande Live yang kini sedang menyaksikan sunset di Cakrawala dengan Puri Tanah Laut di depannya. Benar-benar view yang luar biasa keren. Kita menikmati ini dari tempat yang bernama Bener Sunset Point, sebuah spot menarik yang berada di atas bukit tebing pantai. Sambil makan, santai, melihat detik demi detik matahari seakan-akan terbenam ke lautan. Klik link di atas untuk review lengkap tentang Bener Sunset Point. Vlog ini menampilkan suasana perjalanan di dalam kawasan MNC Bali Resort, tempat di mana Bener Sunset Point berada. Yang tampil sekarang kita sedang melintasi jalan akses menuju ke Pura Tanah Laut yang ada di Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Jalan akses menuju masuk ke dalam kawasan MNC Bali Resort ada di ruas jalan ini, yang sebelum ketemu dengan Candi Bentar atau gerbang kawasan Pura Tanah Laut. Sebelum jalan jauh, mohon bantuannya guys untuk mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe. Itu akan jadi vitamin bagi channel Yande Live untuk terus mengupload video jalan-jalan. Terima kasih ya. Sesaat lagi kita akan belok kiri masuk ke dalam kawasan MNC Bali Resort. Oke guys, inilah suasana lingkungan dari sebuah resort. Resort yang bernama MNC Bali Resort, punyanya grup MNC. Dari depan, lingkungan hijaunya tertata rapi dan terpelihara baik dengan jalan yang mulus, dengan pohon-pohon besar yang masih terjaga tumbuh. By the way, di depan ada gerbang atau pos jaga yang ada portalnya. Ya, ini memang bukan area publik sebenarnya, jadi wajar ada penjagaan di sini. Kita lapor sebentar, minta izin mau lewat. Dan ternyata di sini juga ada petugas dari Bener Sunset Point, yaitu bapak yang di sebelah kanan baju merah. Kita beli voucher di sini untuk masuk ke Bener Sunset Point. Rp30.000 per voucher, dan jumlah voucher tergantung jumlah pengunjung. Lalu lanjut jalan. Kalau soal voucher, tenang saja karena semua voucher itu akan bisa ditukarkan dengan makanan maupun minuman yang ada di Bener Sunset Point. Tentu saja tidak bisa di refund. Kita masih melintasi kawasan MNC Bali Resort, dan memang Bener Sunset Point mengambil tempat di dalam kawasan ini. Kawasan MNC Bali Resort ini sempat terangkat kembali saat Donald Trump menjadi Presiden Amerika. Nanti kita bahas ya. Jalan menuju ke Bener Sunset Point tidak akan selalu begini, karena di bagian berikutnya kita akan melalui jalan yang sempit yang hanya cukup satu mobil. Di depan ada bapak security, dan di sana kita akan belok ke kanan melintasi jalanan sempit yang tadi disebutkan. Nah, beginilah medan yang akan kita lalui sampai di akhir, sampai di tujuan. Tenang saja, jangan khawatir berpapasan dengan mobil dari arah berlawanan, karena sepertinya security yang tadi itu juga pegang radio, dan di bagian ujung sana, bagian tujuan kita, juga ada security atau penjaga yang juga bawa radio. Jadi mereka tentu akan saling koordinasi agar tidak ada mobil yang papasan di tengah jalan yang sempit ini. By the way, ngomong-ngomong soal MNC Bali Resort, kawasan ini sebenarnya kawasan resort yang belum selesai pembangunan atau pengembangannya. Dulu sempat mau dikerjasamakan dengan grup propertinya dari Donald Trump, namun sekarang beritanya tidak kedengaran lagi. Sebelah kanan ada jalan mobil yang datang dari arah berlawanan. Di sebelah kiri, nun jauh di sana, itulah tujuan kita, Bener Sunset Point. Di bagian ujung dari jalan ini atau di tepi tebing. Kembali lagi tentang MNC Bali Resort. MNC Bali Resort sekarang dipunyai oleh grup MNC, kelihatan dari namanya ya. Dahulu resort ini dimiliki oleh grup Bakri melalui resort yang bernama Bali Nirwana Resort atau disingkat BNR. Singkatan BNR ini kemudian dikasih sisipan huruf E, jadilah akronim terbaca Bener. Itu sih dugaan channel Yande Live. Kalau salah, silakan tulis komentarnya di kolom komentar. Tadi di depan ada mobil yang dari arah berlawanan namun mengambil jalan yang lain. Itulah rute pulangnya sehingga tidak berpapasan di bagian-bagian tertentu. Tujuan akhir dari perjalanan ini ada di puncak bukit sana yang ada padang rumput pendek seperti bukit Teletubbies. Oleh petugas di sebelah kanan kita diarahkan untuk naik ke atas. Ini melewati jalan batu kapur.
Di bagian puncak bukit itu terdapat parkiran-parkiran mobil maupun motor, dan kita sampai di parkiran ini sekitar jam 17.50, hampir jam 6. Channel Yandi Live telah membuat vlog yang lain berisi video lengkap perjalanan berkendara dari Kota Denpasar menuju ke Benar Sunset Point. Klik linknya di atas. Jika ingin menyimak lebih lanjut bagaimana tantangan menuju ke kawasan Pur Tanah Laut ini dari Denpasar melewati Jalan Raya Canggu. Ini jam 6 sore, langit cerah, cuaca bagus, seperti masih siang hari. Di depan ini matahari seakan dekat dengan kita, besar sekali sehingga sangat menerangi Bukit Benar Sunset Point ini. Demikianlah vlog singkat jalan-jalan di dalam kawasan dari MNC Bali Resort, di mana di bagian pinggir ini di bukit tebing ada sebagian kecil area yang bisa dimanfaatkan warga menjadi spot yang indah, sebuah area yang sangat strategis. Pemandangan alam yang indah, paduan dari tebing bukit, pantai, Pur Tanah Laut dan sunset di Cakrawala. Suasana sore ini jam 6 sore ramai meskipun juga tidak full. Area menyarankan kalau mau kesini tibalah di jam 4 sore sehingga bisa memilih tempat duduk terbaik. Voucher yang tadi bisa ditukarkan di sini dengan makanan dan minuman. Stan-stan makanan ini dikelola oleh warga sekitar. Vlog yang ini akan segera berakhir, dan untuk review lengkap tentang Benar Sunset Point, channel Yandi Live sudah membuat vlog yang lain. Klik linknya yang ada di deskripsi. Silakan subscribe untuk dukung channel ini selalu. Sampai jumpa pada vlog berikutnya.